Unit Reskrim Polsek Kembangan, Jakarta Barat berhasil menangkap pelaku pemerasan terhadap pekerja proyek bangunan di wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Joglo Raya. Dalam aksinya ini, sang pelaku sempat mengaku anggota ormas. Dan untungnya ada kamera yang merekam dan membuat dia viral di medsos. Nah, ketangkep kan lu? Viral lagi medsos, hukuman dari netizen lebih parah, bro. Video pemerasan terhadap penjaga proyek bangunan gedung perkantoran viral di media sosial. Yang saya minta berapa? Oknum anggota organisasi kemasyarakatan melakukan pemerasan terhadap pekerja proyek di bangunan gedung perkantoran di Jalan Joglo Raya Kembangan, Jakarta Barat. Tidak tanggung-tanggung, oknum ormas ini meminta uang keamanan sebesar 50 juta rupiah. Nah, artinya gimana sih? Artinya makamnya diimprovisasi. Saya punya. Polisi dari sektor Kembangan yang mengetahui kasus pemerasan ini viral di media sosial langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah melakukan olah tempat kejadian, petugas berhasil mengantongi ciri-ciri pelaku dan melakukan perburuan. Kalau malam jarang, Pak. Jarang. Kalau siang. Siang kan ada. Kami dari Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat menerima laporan dugaan adanya pemalakan atau pemerasan terhadap proyek yang ada di Joglo Kembangan ini untuk meminta jatah sebagai jatah keamanan. Ketahui lokasi pelaku beraktivitas, polisi buru pelaku. Mas, Kita di Polsek Kembangan ini, kita dapat laporan. Ini kamu terima dari mana? Uang saya, Pak, itu, Pak. Apa ini? Ada tulisan ini. Apa ini? Benar. Kamu minta situ. Siapa? Buat. Simpan ya. Terus tongkatnya apa? Buat apa nih? Buat apa itu? Buat jaga jaga, Pak. Jaga apa? Jangan nakutin. Iya, Pak, itu, Pak. Hah? Iya. Benar kamu? Iya, Pak. Kamu kooperatif ya? Iya, Pak. Dari penangkapan terhadap tersangka berinisial DB, polisi menemukan amplop putih berisi uang diduga hasil pemerasan. Selain mengamankan tersangka DB, petugas juga menyita barang bukti berupa tongkat, uang Rp500.000 dan motor yang digunakannya saat beraksi. Kurun waktu 1x24 jam, tim Buser dari Unit Reskrim Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap pelaku yang atas nama DB tadi umur 48 tahun
yang bersembunyi, sempat melarikan diri dan akhirnya kita bisa ditangkap. Dan juga kita amankan barang bukti berupa satu buah tongkat. Ya, tongkat inilah yang digunakan oleh pelaku untuk menakut-nakutin yang ada di TKP. Yang waktu itu kita dapatkan keterangan saksi bahwa yang diduga sebagai alat mungkin sebatang sajam waktu itu dilihat, tapi kita lakukan pendalaman dan ternyata kita lihat barang buktinya berupa tongkat panjang. Kepada polisi, tersangka mengaku sengaja melakukan pemerasan karena terhimpit kebutuhan biaya sekolah anak. Apa kamu lakukan itu? Saya lapar, mama cuma bayar sekolah, jadi saya datang sini minta jaga sebenarnya dari awal. Iya, dari hari jelas terakhir, jelas buat. Oh, dalam 8 itu ya. Kita kembali ke kasih, nanti dulu ke bos. Nanti ibu datang lagi gitu. Terus saya tanya, kalau udah sempat berapa kali dikasih? Baru itu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijebloskan ke jeruji besi Polsek Kembangan. Tersangka terjerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.